السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بدأت الحمد لله حمد وحمد الشاكر حمد أن يواقي نعمه وجهه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Yang dihormati pengurus besar, yang berhormat Tuan Guru Datuk Nur Islam, Ashabul Fadilah Datuk Imam Bersyaham Haji Ahli Majlis Shura Ulama, yang berhormat Imam Presiden, Naib-Naib Presiden, seluruh ahli jasad kuasa harian, seluruh ahli jasad kuasa kerja pasukan, sujaya-sujaya negeri dan wilayah bersukuat, ahli-ahli tukang pekerja, dewan-dewan, ulama, pemuda dan muslimat, jawatan kuasa Dewan Himpunan Penyokong PAS, pimpinan Presiden yang berhormat Saudara Lim Kee Siang, Penasihat Demokrasi Action Party DAP, Tuyuf Al-Khiram, tetamu dari luar negara, Dr. Ahmad Muhammad Atiyah Bahar, Speaker Parlimen Palestin wal Murafiqun, dan anggota rombongan para tetamu daripada diplomat kedutaan, Perintah Utama Duta Britain, Wakil-wakil kedutaan Amerika, Jerman dan Singapura, seluruh para perwakilan, pemerhati, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dan selamat bermuktamar kepada semua para perwakilan dan tetamu yang memeriahkan muktamar tahunan Hati Islam Semesta PAS pada tahun ini di bangunan yang sudah bertukar wajah menjadi mercu baru dalam sejarah PAS. Marilah
dengan penuh yakin kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan keberkatan dan fadilat serta pahala yang berlipat ganda daripada kelebihan ribat fi sabilillah kerana keyakinan terhadap dasar dan matlamat perjuangan kita. Kita memulakan perjuangan ini di atas landasan yang benar dengan sejarah kita yang tersendiri. Telah ditubuhkan oleh kumpulan Islam yang bertali arus di sepanjang zaman, melibatkan para ulama, para ilmuwan dalam segala bidang dan rakyat berbagai lapisan bagi melangsungkan perjuangan Islam yang tidak tamat dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita sentiasa pertegaskan bahawa PAS bukan sebuah parti politik semata-mata, tetapi kita adalah sebuah gerakan Islam, harakah Islamiah yang bercirikan tarbiyah dan dakwah, yang mempunyai perkiraan dengan ibadah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahawa penglibatan kita dengan PAS adalah bagi mengisi hidup kita dengan amal yang soleh, penuh kebajikan yang berpanjangan, dan mengharapkan keampunan Allah dan pertolongannya. Kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as-salafus salih yang dinyatakan oleh firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minun billahi wa rasulih وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannatu adn. Itulah kemenangan yang besar dan ada lagi kurnia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang dekat di dunia, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, setiap ahli PAS mestilah berpegang teguh dengan Islam, beriman, melaksanakan kebajikan secara berterusan, dan kita berpolitik pula mestilah mengikut panduan Al-Quran, kerana itulah perintah Allah di dalam Al-Quran yang menjadi paduman kita semua. Kita tetapkan dalam undang-undang tubuh PAS bahawa yang memandu kita ialah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' para ulama dan qiyas yang nyata. Bagi menjamin kewibawaan PAS dengan Islam yang bersumbarkan perkara tersebut, maka diwujudkan Majlis Syura Ulama bagi mengawal perjalanan PAS supaya sentiasa di atas landasannya dengan istiqamah. Peranan kita ialah membawa mesej Islam secara praktikal
kepada seluruh manusia berdakwah dan berpolitik bagi menterjemahkan keadilan syariat Allah kepada seluruh alam dan manusia tanpa mengira bangsa, agama dan asal-usul mereka. Dengan berwawasan dunia hingga akhirat, inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utuskanmu malaikat menjadi rahmat kepada seluruh alam. Di sepanjang perjalanan beberapa dekad dan generasi, kita adalah parti yang paling berpengalaman. Kita berpengalaman menjadi pembangkang hanya dengan satu kerusi, menjadi kerajaan di peringkat negeri, menyertai kerajaan pusat dan kosong tanpa kerusi. Kita pernah bersendirian, pernah menyertai kerajaan campuran, dan kita juga melaksanakan tahaluf siasi. Tahaluf siasi yang diamalkan oleh PAS ini telah menjadi sebahagian daripada fiqh politik Islam yang wajib dipelajari oleh pimpinan PAS di semua peringkat dan diperkenalkannya kepada masyarakat supaya mereka memahami perbezaan kerjasama dalam Pakatan Rakyat dengan kerjasama wala antara UMNO dalam Barisan Nasional yang mengorbankan prinsip dan menghilangkan jati diri Islam daripada bangsa Melayu yang beragama Islam, seterusnya menghanyutkan Islam yang sebenar. Kita menjadi parti yang hidup berkembang dalam semua pengalaman tersebut di sepanjang masa, dan kita bergerak dan tetap istiqamah di atas landasan Islam. Kita tidak akan mengubah matlamat perjuangan kita walau apapun gelombang ribut dan badai yang memukul bahtera kita, dan ternyata bahtera kita masih kukuh dan selamat hingga ke hari ini. Yakinlah bahawa kitalah kumpulan yang memenuhi ciri umat di kalangan umat yang besar, parti atau kumpulan di kalangan Islam yang ramai, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di kalangan kamu umat Islam seluruhnya satu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan al-khair, menyuruh kepada yang ma'ruf al-amru bil ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar an-nahyu 'anil munkar. Mereka lah orang-orang yang mendapat kemenangan. Inilah ciri kumpulan Islam, yaitu yang pertama berdakwah mengajak kepada kebajikan al-khair, Islam yang menyeluruh; dua, menyuruh kepada yang baik; dan tiga, mencegah kemungkaran. Kita melaksanakan semua tuntutan ini sehingga mencapai kemuncaknya menegakkan negara yang berkuasa memerintah menurut kaedah ilmu Islam yang berkembang di sepanjang zaman, menerusi prinsip maqasid syariah dan siasat syariah. PAS memilih pendekatan demokrasi kerana bertindak secara muwajahah silmiah, sama ada menang menjadi kerajaan atau pembangkang, atau melahirkan bantahan secara terbuka di mana saja ruang yang ada. Bagi melaksanakan pendekatan ini, maka uslub yang menarik adalah penting bagi tujuan mengembalikan umat Islam, khususnya masyarakat Melayu yang digulakan dengan semangat perkauman sempit dan tidak berpijak berdasar Islam yang sebenar. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, muktamar kali ini berlangsung di ambang Pilihan Umum ke-13 yang akan diadakan pada bila-bila masa. Negara yang mengamalkan demokrasi sunsang tidak berani menetapkan tarikh pilihan raya. Medan pilihan raya itu nanti akan menjadi medan juang yang sangat sengit kepada kita. Maka kita di atas komitmen ini, tibalah masanya pula kita memperkukuhkan konsep dan objektif kebajikan secara menyeluruh dalam urus tadbir yang kita bawa sebagai asas komitmen kita untuk mentadbir negara masyarakat majmuk ini secara bersama dengan rakan-rakan Pakatan Rakyat. Maudhu' yang begitu besar ini menuntut kita untuk membawa tema membangun negara berkebajikan
membangun negara berkebajikan, membangun negara berkebajikan. Sebagai tema muktamar setahun ini. Ini bertepatan dengan perjuangan PAS yang berkonsepkan amal kebajikan. Di mana seluruh kegiatan kita selama ini adalah kebajikan. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan dengan pertolongannya, maka wajib diisi dengan kebajikan. Tema ini berpaksikan kepada pegangan kita bahawa Islam yang dipahami oleh kita adalah sempurna yang merangkumi seluruh cara hidup manusia, ruh dan jasad, individu, keluarga dan masyarakat, hubungan dengan Allah, diri manusia dan makhluk yang lain. Islam yang terkandung di dalamnya seluruh cara hidup manusia dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya. Walaupun mungkin adanya perbezaan dasar dan konsep dengan rakan-rakan yang lain, tetapi banyak titik persamaan dalam pelaksanaan dan objektifnya, dalam aspek pentadbiran dan penglibatannya ke dalam masyarakat majmuk. Walaupun berbeza dalam perkara halal dan haram, tetapi kita tentunya bersama dalam menegakkan adil untuk semua dan menentang kemungkaran, kezaliman dan penyelewengan seperti rasuah dan sebagainya. Inilah kerjasama yang menuntut kita untuk bersama dengan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat bagi membawa agenda perubahan ini. Ucapan dasar ini adalah menggariskan dasar umum serta falsafahnya yang berpihak dan menepati Islam. Maka pemahaman konsep kebajikan dan objektifnya adalah sangat penting kepada kita semua. Supaya apa yang kita rancangkan sebagai agenda parti sepanjang sesi ini dapat dilaksanakan, yang akan terus menerus diperincikan oleh seluruh jentera parti di berbagai peringkat dari masa ke masa. Hadirin-hadirat yang dimuliakan sekalian, dalam kita mengungkap konsep kebajikan menyeluruh ini, maka kepimpinan yang meneraju negara berkebajikan adalah di kalangan yang berilmu dan bertakwa. Maka Islam menegaskan bahawa berpolitik adalah tugas para nabi dan pengikutnya yang setia. Rasulullah SAW telah bersabda, "Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalaqahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayaksurun qalu fama ta'muruna qala fu bi bai'atil awwal fal awwal a'tuhum haqqahum fa inna allaha sa'iluhum amma istara'ahum." Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghayruhum. Kaum Bani Israel di zaman dahulu yang menjadi pemimpin siasah politik mereka ialah para nabi. Setiap nabi yang diwafatkan diganti nabi selepasnya. Sesungguhnya tidak ada lagi nabi selepasku, namun akan ada para khulafa, pemimpin yang mengganti tugasku. Akan lahir jumlah yang ramai. Para sahabat bertanya, "Apakah perintah kepada kami?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bersetia dengan berbaiat kepada yang paling dahulu. Seterusnya yang berikut, berikan kepada mereka hak yang wajib ditunaikan. Maka sesungguhnya Allah akan menyoal mereka daripada tugas yang diberikan kepada mereka." Islam telah mengikat kepimpinan negara dengan dasar dan konsep yang berlandaskan iman. Tidak ada pemisahan di antara iman dengan konsep dan dasar negara. Firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemimpin dia antara kamu. Kemudian jika kamu bertelengkah pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran dan Rasul, yakni sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Inilah rupa bentuk kepimpinan yang layak dan boleh menunaikan amanah
yaitu pemimpin yang digelar ulul amri, dengan menjadikan politik adalah amal yang soleh, bukannya peluang diri dan kelompoknya. Bukan kepimpinan yang hanya beragama di masjid pada hari Jumaat, di tikar sembahyang, dan di masa haji dan umrah, di waktu musabakah Al-Quran dan Maulidur Rasul. Adapun selepas itu, agama tidak boleh dicampur dalam urusan politik dan pentadbiran negara. Sehingga mereka sendiri boleh pula memilih pemimpin yang rasuah, serta mendapat sokongan rakyat dengan rasuah dan menipu. Seterusnya boleh melakukan apa sahaja yang bertentangan dengan Islam. Kita bukan berteori, kerana kini kepimpinan FAH telah mengambil kedudukan mentadbir pemerintahan di peringkat negeri-negeri. Kepimpinan bebas rasuah, selus, berhemat, adil untuk semua, telah menjadi testimoni kemampuan kepimpinan FAH yang dapat dilihat di negeri Kelantan selama lebih 2 dekad. Kini di Kedah dan pernah di Terengganu dan Perak suatu masa yang lalu. Manakala politik yang berkonsepkan Islam pula merangkui, mengakui wujudnya masyarakat majmuk berbilang agama dan memelihara hak beragama kepada penganut berbagai agama yang dilindungi pemerintah yang mengamalkan prinsip sama, imbang dan pemerintah dalam pemerintahan. Ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, walau la yafu'ullahi nasa ba'dahum bima'ad lahuddimat sawami wa bi'an wa salawatun wa masajid ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Sekiranya Allah tidak menolak kezaliman sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara rumah-rumah ibadat penganut Yahudi, gereja-gereja penganut Kristian, rumah-rumah ibadat tempat sembahyang agama-agama dan masjid-masjid orang Islam yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat, lagi maha perkasa. Prinsip bahawa keganasan sebahagian manusia ditolak dengan sebahagian manusia yang lain adalah merupakan intipati skema imbang yang ditegaskan oleh Islam adalah untuk melindungi kesejahteraan di muka bumi, termasuklah kesejahteraan ekonomi, jiwa, keselamatan dan aman dari kerosakan. Ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, walau la dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardh walakinallaha dhu fadlin 'alal 'alamin. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rasaklah bumi ini, tetapi Allah mempunyai kurnia yang dicurahkan atas semua alam. Kerajaan pula adalah pemegang amanah terhadap sumber negara daripada rakyat, wajib dikendalikan dengan adil terhadap masyarakat dengan bahagian yang besar dan haram harta itu berkisar di kalangan orang-orang kaya tertentu bersama pemimpin-pemimpin negara. Firman Allah Ta'ala, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil kay la yakuna dulatan bayna al-aghniya'i minkum wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Apa saja harta faid yang diambil oleh negara yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang memimpin negara, yang berasal daripada penduduk sesebuah negeri, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya sahaja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Konsep tersebut diterjemahkan kepada negara berkebajikan dengan makna yang luas, merangkumi segala aspek,
Karena Islam meletakkan semuanya dalam amal kebajikan. Yang dikira pada hari kiamat. Bukan hanya berbudi dan berjasa di dunia sahaja. Untuk menang pilihan raya atau pemilihan parti. Dalam negara berkebajikan. Kerajaan mengambil tanggungjawab. Dalam perkara yang menjadi rukun hidup. Keperluan asasi. Kemudahan asas. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Kesihatan. Pendidikan dan lain-lain. Tidak boleh diperniagakan. Wajib menghapuskan budaya mendapat hasil secara membebankan rakyat. Yang menjadi amalan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Sehingga mengambil kesempatan mendapat hasil melalui rukun hidup rakyat. Rakyat yang berniaga pula terpaksa berdepan dengan kerajaan yang berniaga juga. Kerajaan yang berniaga menerusi GLC pula. Mengagihkan keuntungan kepada pemegang saham kroni tertentu. Manakala kerugian perniagaan pula ditanggung oleh kerajaan. Yang akhirnya dibebankan kepada rakyat menerusi sistem cukai. Yang menekan mata pencarian hidup rakyat jelata. Akhirnya GLC ini akan hilang daya saingnya. Kerana sentiasa menerima bantuan dari kerajaan. Benar. Apa yang dikata oleh Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, Ad-Din Usrun Was-Sultan Harisun, Fama la usra lahu famahdumun wa ma la harisa lahu fada'in. Agama menjadi asas, kerajaan menjadi pengawas. Kerajaan menjadi pengawas. Apa yang tidak ada asas runtuh, apa yang tak ada pengawas menjadi sia-sia. Kalau pengawasnya menjadi pagar makan padi, menjadi hancur dan jahanam. Benar. Apa yang Ibnu Khaldun ungkapkan dalam kitabnya Al-Muqaddimah. At-tijaratu minas sultan mafsadah. Kerajaan berniaga membawa kemusnahan, kerosakan dan keruntuhan. Islam menjadikan kerajaan tidak membebankan rakyat dengan cukai yang tinggi atau cukai paksaan. Tetapi dengan kadar kemampuan dan galakkan meningkatkan produktiviti pendapatan mereka. Kerajaan juga tidak boleh menyekat kekayaan yang halal. Tidak menipu, tidak menindas dan tidak rasuah. Pas percaya bahawa perolehan pendapatan negara bukannya dengan cara membebankan rakyat dengan kaedah menaikkan cukai. Atau menyebabkan kenaikan harga barangan keperluan. Pas yakin bahawa keadilan sosial yang berseraskan kebajikan kepada rakyat dan amalan yang adil membawa berkat yang mengimbangkan hasil negara. Maka pas telah melaksanakan sebahagian daripada konsep negara berkebajikan di negeri yang diperintahnya mengikut kemampuan dan bidang kuasa yang ada di Kelantan dan Kedah pernah di Terengganu dan Perak. Dan memperkenalkan di negeri PAS menyertai kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor dan Pulau Pinang. PAS bersama Pakatan Rakyat telah memperkenalkan konsep negara berkebajikan melalui buku Jingga yang dilancarkan. Sebenarnya sebahagian daripada buku Jingga pernah dilaksanakan di negeri yang kita perintah. Seperti pembatalan tol, pembatalan cukai yang membebankan rakyat dan memudahkan perkhidmatan asas yang menyentuh rukun hidup rakyat. Kita telah membuktikan kemampuan memerintah selama 20 tahun di Kelantan dan di negeri lain dengan kadar hasil yang tidak boleh dipikir mampu oleh mereka yang berpahaman kebenaran. Apatah lagi kini kita tentunya lebih yakin berkemampuan kerana hasil dan sumber negara tidak bocor dengan rasuah, membazir dan mewah. Negara berkebajikan yang ingin kita capai ialah bukan hanya hebat pencapaian ekonominya semata-mata. Kerana kita tidak mahu melahirkan masyarakat yang hanya melihat pembangunan material yang bertaburan di sana sini. Tetapi jiwa mereka kosong. Sehingga melahirkan berbagai penyakit kemanusiaan dalam masyarakat ini. Negara yang kita mahu ialah yang menumpukan kepada kesejahteraan spiritual dan akhlak. Serta pembangunan rohani. Yang dihubungkan dengan pegangan agama yang mampu untuk memandu kehidupan rakyat di bawah jagaan kita. Indeks kesejahteraan yang ingin kita capai juga
perlu mengambil kira persekitaran masyarakat beragama, berbagai kaum dan pahaman yang wujud dalam negara kita ini. Apatah lagi, ia mungkin berbeza dengan pentafsiran kesejahteraan di negara-negara lain. Kita inginkan kerukunan sebuah keluarga yang mampu untuk berdepan dengan krisis moral dan akhlak yang semakin berleluasa di zaman yang serba moden ini. Negara berkewajikan juga melaksanakan undang-undang yang mendidik rakyat, bukannya menakutkan rakyat dengan wajib menjatuhkan hukuman. Apa yang lebih parah lagi, JM telah menjadikan undang-undang sebagai satu cara untuk merampok harta rakyat. Contohnya di atas nama Saman Eko yang sama sekali tidak mendidik rakyat. Kaedah perundangan Islam menjadikan orang yang dituduh belum bersalah dengan wajib melindungi dan membelanya. Seseorang hakim mencari jalan bagaimana membebaskan orang yang dituduh, bukan mencari jalan untuk menjatuhkan hukuman dengan apa cara sekalipun. Islam menggalakkan orang yang bersalah bertaubat dan membuat penyelesaian di luar mahkamah. Kerana balasan bukan sahaja di dunia, bukan ada lagi balasan dalam kubur dan selepasnya, kalau selepas di dunia tanpa taubat. Islam membuktikan wujudnya keamanan dengan kehebatan undang-undang yang adil, bukan menakutkan rakyat dengan undang-undang yang zalim. Islam menggalakkan wujudnya masyarakat berkebajikan dengan sifat persaudaraan kemanusiaan dan kejiranan untuk melakukan kerja kebajikan sehingga mendahului kerajaan untuk berlomba-lomba mendapat pahala. UMNO Barisan Nasional telah melemah dan mematikan sifat tersebut. Amalan gotong royong, amalan wakaf bagi mendirikan masjid, sekolah rakyat, rumah kebajikan dan sebagainya dimatikan atau dilemahkan semata-mata bagi melaksanakan peluang rasuah politik terhadap rakyat. Bagi melaksanakan tujuan tema ini, maka PAS ingin melaksanakan langkah yang menjadi intipati utama, iaitu membetulkan pahaman salah, membetulkan salah urus tarbiyah ekonomi dan seterusnya memimpin rakyat melakukan perubahan ke arah kebaikan. Semuanya ini tidak akan mampu kita capai tanpa mempunyai organisasi dan petugas parti yang mantap, perancangan yang bersifat semasa dan keharapan, pemantauan dan penambahbaikan dari masa ke masa. Para hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, PAS telah berjaya mengurangkan suara ajaran sesat yang mempengaruhi orang Melayu Islam bahawa politik tidak ada hubungan dengan agama Islam. Ajaran sesat ini telah melahirkan pemimpin Melayu yang tidak ada perhitungan agama dalam amalan politik mentadbir negara, seterusnya berlaku khianat dalam memimpin rakyat dan mengurus semua negara yang melimpah ruah. Walaupun kini ramai di kalangan orang Melayu Islam telah menerima politik sebahagian dari agama, tetapi tindakan politik mutaakhir ini telah diberjati oleh amalan-amalan yang tidak mengikut batas agama dan syariat. Kemurnian politik telah dicemari oleh tindakan jijik menerusi rasuah politik, wang, fitnah, sikap perkawaman sempit, pembohongan dan segala macam perkara kotor yang memalukan anak-anak yang menjadi penonton di sekeliling kita. Politik seperti ini perlu dimurnikan dan sudah tentunya UMNO BN akan gagal untuk membersihkan politik yang dikotorkan oleh tangan mereka sendiri. Pemimpin Melayu Islam yang membebalkan majoriti rakyat beragama Islam dan tidak boleh menjadi model Islam yang sebenar kepada rakyat bukan Islam, kerana dijangkiti keruntuhan moral dan zalim, rasuah dan menyalahgunakan kuasa, sehingga tidak menunaikan amanah besar yang diwajibkan oleh Allah kepada penganutnya. Firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila melaksanakan hukum di antara manusia supaya kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
dalam pentas politik negara kita ini. UMNO adalah merupakan parti majoriti Melayu dan Bumi Putera yang telah diberi amanah pemerintahan sejak keluarnya penjajah asing, tetapi telah dibarahi penyakit warisan penjajah yang memisahkan amanah ini daripada perhitungan agama. Akibatnya amanah yang besar ini dijadikan peluang kebendaan yang menyuburkan perbuatan rasuah dan khianat. Akhirnya harta negara menjadi milik pribadi pemimpin mereka, meninggalkan rakyat berhempas pulas untuk melangsungkan kehidupan di dunia ini. Inilah yang terus-menerus berlaku apabila urus tadbir dan tata kelola pengurusan sumber dan khazanah kekayaan negara tidak mengambil dan merujuk kepada falsafah dan jauh sekali menghayati tuntutan Islam. Cita-cita murni untuk membina sebuah negara yang sejahtera dan aman telah digagalkan oleh sebuah pemerintahan yang terus memimpin secara tidak bertanggungjawab. Umat Melayu Islam sebagai teras politik dalam negara kita ini yang diiktiraf oleh semua kaum semakin hari semakin lemah jati diri kerana lemah kepahaman Islamnya apabila tidak menjadikan Islam agama yang memerintah dan tidak mampu menunjukkan model Islam kepada masyarakat majmuk. Maka PAS wajib menyelamat negara dan penganut Islam yang hilang punca dan membetulkan pahaman yang salah ini. Di masa yang sama, UMNO sekadar mengekalkan kuasa mereka dan bukannya memertabatkan Melayu dengan Islam. Kerana Melayu UMNO tetap menyokong Barisan Nasional walaupun di kawasan sepah bertanding menentang calon MCA dan MIC dan gerakan. Sebaliknya sudah ramai bukan Melayu dan bukan Islam yang komited mengundi calon PAS yang menentang calon MCA, MIC dan gerakan dari Barisan Nasional. Hakikatnya UMNO telah menjadikan penyokong Melayu Islam buta dan pekak dengan politik wang, media dan hiburan yang melalai dan membodohkan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala telah membuktikan bahawa semua bangsa yang kuat berpegang dengan Islam menjadi bangsa yang memimpin dunia. Walaupun bangsa itu dilahirkan di bumi yang kering tanpa hati, manakala umat Islam dari mana-mana bangsa pun sekiranya meninggalkan Islam, walaupun ramai jumlah dan kaya raya menjadi perasak, zalim dan lemah, seterusnya tidak layak memimpin dan akhirnya hancur musnah walaupun menjadi kuasa besar dunia. Benar kata Amir Umin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam famahma nabtagil izza bighayrima a'azzanallah azallanallah. Kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam selagi kita berpegang dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan dengan berpegang kepada yang lain daripada Islam, maka kita akan menerima hukuman menjadi bangsa yang hina daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menjadi tanggungjawab besar kita untuk terus-menerus memperkenalkan ajaran Islam secara ilmu kepada seluruh rakyat dengan mengembalikan umat Islam yang jahil kepada Islam supaya membebaskan diri daripada khurafat politik UMNO bahawa mereka sahaja boleh memerintah. PAS wajib menyelamatkan negara dan rakyat daripada belenggu kejahilan dan kezaliman politik dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun. Apa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'tsuna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'tsuna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khatirun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barakah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat itu, maka kami seksakan mereka disebabkan perbuatan mereka. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman atau selamat dari kedatangan seksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur nyenyak? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman, selamat dari kedatangan seksaan kami kepada mereka di waktu duha, pagi yang terang ketika mereka sedang bermain?
maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab dari tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ingatlah bahawa bencana azab boleh berlaku melalui tangan manusia sendiri, melalui tangan-tangan manusia sendiri yang memerintah dengan zalim dan fasik. Ada bencana alam semula jadi. Cukuplah dengan permulaan amaran melalui kenaikan harga barang keperluan, kemiskinan dan pengangguran, kemiskinan dan pengangguran, jenayah dan maksiat, berbagai penyakit dan alam sekitar yang rosak. Semua gejala negatif ini merupakan bala yang memakan diri dan membawa kemusnahan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, dalam berdepan dengan krisis dan kemelut ekonomi ini, PAS kembali menegaskan bahawa menguruskan khazanah kekayaan negara mestilah berpaksikan matlamat untuk memakmurkan seluruh penghuni muka bumi ini sesuai dengan peranan selaku khalifah. Khalifah dalam bahasa Arab memerintah negara, bukan khalifah dalam bahasa Melayu ketua silat gaduh. Allah Subhanahu wa taala, khalifah Allah, tanggungjawab ini merupakan suatu amanah yang mesti ditunaikan, bukan hanya untuk memenuhi tuntutan rakyat yang mengangkat sesebuah kerajaan, bahkan pada kemuncaknya supaya kepimpinan negara bertanggungjawab kepada Allah. PAS menegaskan bahawa berdasarkan prinsip ini, maka sesebuah kerajaan mestilah menyerlah dan mengoperasikan penghayatan ini, bukan hanya bertahap memperkenalkan polisi-polisi semata-mata. Bahkan lebih penting adalah dalam sistem penyampaian. Ini adalah untuk memastikan pengegahan kesejahteraan ekonomi ini sampai kepada rakyat di bawah yang memerlukan, tanpa mengira latar belakang politik, kaum dan agama seseorang itu. Apa yang kita saksikan hari ini adalah segala-galanya yang bercanggahan dengan kaedah pengurusan dalam Islam yang meletakkan panduan keutamaan atau fiqh awlawiyat, yang itulah mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Taqdimul aham minal muhim. Prinsip urus tadbir ekonomi ini akan dapat menjauhkan negara dalam perbelanjaan yang salah dari segi keutamaan. Manakah yang lebih utama? Manakah yang lebih utama? Sama ada membina menara warisan 5 bilion atau melaburkan dalam keperluan khidmat asas seperti pendidikan, utiliti seperti air, tenaga kesihatan dan pengangkutan. DM tidak memahami kesemua perhitungan ini kerana tidak mengambil kerangka dan asas pemikiran seperti dianjurkan oleh Islam. Sebaliknya urus tadbirnya hanya untuk kepentingan kelompok tertentu yang ada hubungan dengan elit politik kerajaan UMNO Barisan Nasional. Inilah hakikat di sebalik pelbagai cerita buruk dan skandal kegagalan projek mega, sama ada RM12.5 bilion kerugian dalam PKFZ dan RM1 bilion kos tambahan dalam projek Empangan Bakun, projek Istana Negara yang akhirnya dikatakan akan melonjak menjadi 1 bilion. Khazanah rakyat akan terus menghangus sekiranya UMNO Barisan Nasional terus memerintah. Ditambah lagi apabila wujudnya projek-projek mengampu yang dilaksanakan dengan menggunakan wang rakyat. Negara kita di suatu masa diiktiraf oleh Bank Dunia sebagai antara terkaya di segi sumber negara per kapita rakyat. Dari mendapati negara ini, hari ini mendapati negara ini hilang daya saing dan dibebankan dengan hutang awam yang tinggi. Gejala jurang kekayaan antar kaya miskin semakin melebar. Pertumbuhan wilayah semakin tidak seimbang. Inflasi meningkat. Harga barang keperluan melambung naik sehingga membebankan rakyat. Kos sara hidup asas rakyat meningkat dan pendapatan rakyat terperangkap dalam julat pendapatan sederhana. Terkini Malaysia berdepan dengan pertumbuhan yang semakin lembap, iaitu 4.6% dalam suku pertama
berbanding 10.1% dalam suku pertama tahun 2010. PAS bersama Pakatan Rakyat menerbit dokumen penyelesaian alternatif kepada kemelut ekonomi negara sebagaimana yang diperincikan dalam buku jingga janji satu hari yang kita ungkapkan bersama dengan Pakatan Rakyat bukannya suatu omongan tetapi ikrar kita kepada rakyat sekiranya pemerintahan Putrajaya berjaya berubah ke tangan kita. Pendekatan agenda membetulkan urus tabir ekonomi yang PAS bawa adalah menekankan bahawa sesuatu perubahan ekonomi hanya akan dapat direalisasikan oleh sesebuah kerajaan yang juga melaksanakan reformasi politik. Ini juga selari dengan penegasan Islam yang menekankan bahawa urusan ekonomi mesti ada sangkut pautnya dengan politik. Bahkan prinsip moral dan akhlak ada perhitungan dosa pahala dan bimbingan syariatnya. Kami yakin sekiranya PAS dan Pakatan Rakyat diberi mandat untuk mentadbir negara ini, kita akan uruskan demokrasi agar ia berfungsi dengan betul, seterusnya mengembalikan keyakinan, kewibawaan dan integriti kepada institusi kritikal dalam negara, sekaligus mewujudkan ketulusan dan pertanggungjawaban dalam pentadbiran yang baik. Maka kegiatan ekonomi dan pelaburan akan dapat dirancakkan dalam satu ekosistem yang menggalakkan. Ini akan serentak mewujudkan persaingan sehat dan menggalakkan pemacuan daya saing melalui peningkatan produktiviti dan inovasi. Produktiviti pula mesti dipacu oleh peningkatan tahap pendidikan dan kebebasan berkarya, dan ini bermula dengan mengiktiraf martabat para pendidiknya. Begitu juga tentang penstrukturkan semula Pedra Plantation bagi tujuan memajukan peneroka supaya menjadi pemilik pengusaha yang punya daya saing yang tinggi dan memastikan hak milik mereka dibela, melaksanakan program khusus terhadap golongan petani, nelayan, buruh di berbagai sektor perkhidmatan dan pembuatan. Kaki tangan kerajaan yang semuanya menjadi nadi kepada denyutan ekonomi negara. Kita sekali-kali tidak akan membiarkan kerajaan memperhambakan rakyat dalam memacu pembangunan negara ini. Hadirin-hadirat yang hormati sekalian, PAS akan bersama rakan dalam Pakatan Rakyat untuk menggerakkan agenda perubahan sebagaimana yang dipersetujui dalam dokumen polisi bersama Pakatan Rakyat yang sudah diperbahas dan diterima oleh PAS. Ianya melibatkan suatu paradigma baru pendemokrasian, suatu islah menyeluruh dalam sistem pemerintahan dan urus tadbir negara. Perubahan ini tidak memberi sebarang makna sekiranya tidak melibatkan reformasi spiritual dan kesejahteraan fikiran rakyat. Kita sama-sama sedar bahawa demokrasi sedia ada dalam negara kita sudah sempang akibat dari kerakusan UMNO Barisan Nasional yang ingin mengekalkan kuasa, yang ingin mengekalkan kuasa mereka sampai bila-bila. Sampai bila-bila pun begitu, sehingga kini kita tetap mendahulukan pendekatan damai secara demokrasi. Sehingga PAS bersabar menunggu walaupun dijatuhkan secara yang tidak bermoral, beretika dan melanggar asas-asas perlembagaan. Rakyat hanya berpeluang mengundi dengan sistem lama yang terlalu lemah, dengan minda yang tertutup, peluang yang sempit dan cara yang tidak telus. Rakyat tidak boleh menjadi hakim yang adil mengikut makna demokrasi yang sebenar. Demokrasi bukan sahaja hanya memangkah kertas undi. Amalan demokrasi menuntut rakyat berpeluang mendapat maklumat daripada semua parti dan calon yang bertanding melalui media yang terbuka. Apa yang berlaku ialah rakyat dizalimi dengan hanya disogokkan dengan maklumat dan hujah satu pihak sahaja. Apabila Barisan Nasional yang tidak malu memerintah menggunakan jentera penerangan milik kerajaan masuk ke dalam tiap-tiap buah rumah di sepanjang masa dan di masa pilihan raya, sedangkan parti-parti dan calon-calon yang lain diberi peluang yang sangat terbatas disertakan dengan undang-undang dan ugutan, mereka tidak boleh menjawab tuduhan dan fitnah yang dilemparkan. Rakyat terus dibendung mindanya dengan media cari makan semata-mata.
bukannya makan untuk hidup dan berbakti dengan ikhlas, tapi hidup untuk makan selama-lamanya. Allah SWT pernah mengutuk amalan memperbodohkan rakyat yang pernah dilakukan oleh Fir'aun. Firman Allah Ta'ala, وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Semua yang ada ini projek aku. Satu lagi projek dari sana itu. Tak ada bagi yang lain. Maka apakah kamu tidak melihatnya? Bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini? Dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataan. Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas? Atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringinya? Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya sehingga menjadi bodoh. Lalu mereka patuh kepadanya kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang patuh. Sesiapa sahaja yang menjadi kerajaan atau pemimpin tidak boleh bertahan dengan zalim dan menipu. Kerana akhirnya akan jatuh secara hina di dunia dan paling hina di hari akhirat. Akibat ini pernah berlaku dalam sejarah lama dan moden. Maka banyak pemimpin negara yang matang demokrasi berundur dengan cara terhormat atau meletak jawatan atau bersedia terbuka menerima keputusan rakyat secara bebas. Menjadi amalan dalam negara demokrasi barat. Mereka menerima kekalahan. Mereka menerima kesilapan. Mereka ada maruah. Mengapa kita yang mengaku menjadi orang Islam tak ada maruah? Sebagaimana yang diajar oleh Islam. Islam memerintah umatnya supaya berani menentang kezaliman. Dalam masa yang sama, Islam memerintah umatnya supaya berani menentang kezaliman. Dan meletakkan jihad paling afdal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu adlin 'inda sultanin ja'ir. Jihad paling afdal ialah menyatakan yang adil kepada pemerintah yang zalim. Fah akan meneruskan kempen dan membawa suara rakyat yang mahukan pendemokrasian menyeluruh dilakukan dalam sistem pilihan raya melalui langkah-langkah yang akan disusun oleh jentera parti. Termasuklah menggerakkan ahli turun, menyuarakan bantahan secara terbuka bersama dengan NGO yang ingin melihat suatu sistem yang lebih adil dan selus dalam negara kita. PAH juga memperjuangkan kebebasan bersuara dan kebebasan media secara adil dan bertanggungjawab. Akan terus memperhebatkan tekanan ke atas pembubaran akta yang menekan media seperti akta mesin cetak dan penerbitan 1984 dan seumpamanya. PAH juga komited memperjuangkan pemalsuan akta-akta yang zalim dan disalahgunakan seperti ISA dan melakukan islah menyeluruh dalam mengembalikan kewibawaan institusi penting dalam negara seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Pejabat Peguam Negara serta PDRM. Islah ini bukan sahaja menuntut perubahan sistem tetapi memerlukan pengislahan minda dan spiritual seluruh pegawai atau manusia yang menggerakkan sistem itu sendiri. Muafakat bersama PAH ini juga berikrar untuk membetulkan konsep federalisme songsang yang diamalkan oleh UMNO Barisan Nasional pada waktu ini. Terutamanya memantapkan semangat persekutuan serta hubungan yang adil yang ada persekutuan dengan negeri-negeri terutama Sabah dan Sarawak. Hadirat-hadirat yang dihormati sekalian, sepanjang setahun sesi yang baru sahaja berakhir, kita berdepan dengan tempat yang kecil yang ditanangi oleh PAS, iaitu di Galah, Senang, Merlimau dan Kerdau.
Di mana yang terakhirnya kita sama-sama bekerja dengan PAS Sarawak. Dan menghadapi hak-hak umum ke-10 Dewan Undangan Negeri Sarawak pada bulan April yang lalu. Tahniah dan syabas kepada seluruh jentera pelahaya kita yang berkhidmat. Memberi semangat dan pengorbanan yang besar. Walaupun area kecil dan dun Sarawak ini tidak sepenuhnya berpihak kepada kita. Tetapi kita berjaya melebarkan pengaruh parti secara umum. Dan berjaya menubuhkan cawangan-cawangan PAS secara khususnya. Ketahuilah bahawa kejayaan kita bukan hanya menang pilihan raya. Tetapi kejayaan juga berlaku dengan mendapat hanya seorang. Walaupun tidak menjadi ukuran kemenangan pilihan raya. Dan walaupun hilang wang deposit. Kerana kita berpandukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin am. Maka demi sesungguhnya dengan kejayaanmu hanya seorang sahaja berjaya diajak kepada petunjuk Allah lebih mahal pahalanya daripada kenderaan yang paling mahal harganya. Kerana kejayaan memujuk seorang pahalanya berpanjangan walaupun kita telah meninggal dunia. Sekarang ini kita berdepan dengan hiruk pikuk baluan gendang menandakan raya umum ke-13 semakin hari semakin hampir. Tarikhnya tak tahu. Walaupun ada negara lain sudah tahu 4 tahun. Sudah tahu 3 tahun. Banyak negara dalam dunia. Negara kita hanya tahu hampir saja. Bila tarikh tak tahu. Masih dalam teka-teki. Inilah demokrasi serentak. Walaupun tarikhnya. Saya dengan ini mengarahkan seluruh jentera PAS untuk bersiap sedia. Sebaik saja muktamar kita selesai. Bersiap sedia untuk menghadapi raya umum. Dengan membuka bilik gerakan. Dan aktivitinya dengan penuh taktikal. Seterusnya menyiapkan gerak kerja secara berstrategi. Yang akan diperinci oleh Jabatan Raya PAS Pusat nanti. Manakala INPAS. Institut Latihan Pilihan Raya PAS perlulah melalui fasa keduanya dalam menjadi nadi utama latihan kepada semua petugas parti di pelbagai peringkat. Dalam masa yang sama, semua dewan dan aktivis PAS kawasan hendaklah sekurang-kurangnya melaksanakan 70% tumpuan program ke arah mendekati pengundi yang masih menunggu PAS bertemu dengan mereka dan golongan atas pagar yang masih belum membuat keputusan dalam pilihan raya yang akan datang nanti. Manakala jentera di peringkat UPU pula wajar mengalami perubahan drastik di atas peranan mereka yang semakin penting, terutamanya kerana merekalah yang setiap hari berada paling hampir dengan pengundi di unit yang paling kecil. Dalam sistem pilihan raya kita ini, mereka wajar mengenali ke semua pengundi di lingkungan mereka. Seumpama mereka mengenali saudara mara mereka sendiri. Kesemua jentera parti ini perlulah mendekati dan mengajak pengundi dengan penuh kesabaran untuk menyokong kita dengan bahasa yang penuh kemesraan dan hikmah, bukan bahasa yang menghalau dan meliarkan. Santunilah pengundi yang ada di depan kita secara peribadi supaya akhirnya mesej kita kepada mereka dapat disampaikan dan diterima oleh semua. Kerana pendekatan ceramah terbuka kadang-kadang hanya berlega di kalangan ahli kita sahaja. Uslub penceramah juga perlu bijaksana. Bukan bijak sini. Penceramah mesti bijaksana. Jangan bijak sini. Syok sendiri. Pada hari ini juga marilah sama-sama kita berikrar untuk mempertahankan negeri Kelantan dan Kedah, Selangor dan Pulau Pinang yang telah kita tadbir secara bersama ini. Dengan sepenuh kudrat yang kita ada. Biarlah keringat kita membasahi bumi tempat berpijak. Biarlah tenaga kita bergelora dengan semangat yang tinggi. Kita akan mempertahankan kemenangan yang telah kita kecapi selama ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahawa kita boleh menang, barisan nasional boleh salah bila-bila masa sahaja. Hadirat yang dihormati sekalian. Kalangan ulama, saya setujukan kepada Dewan Ulama
kalangan ulama adalah pemimpin masyarakat paling berpengaruh dalam masyarakat Islam. Walaupun begitu, masih ramai yang tidak berpijak dengan fiqh politik Islam. Kerana mereka mengaji fiqh semayang haji umrah saja. Tak mengaji fiqh politik. Kerana ada yang menyokong UMNO Barisan Nasional. Kerana tidak mampu menerjemahkan kefahaman Islam dengan ilmunya dalam memahami politik semasa. Akibat dari dilahirkan daripada sistem pendidikan Islam yang lemah. Tanpa memahami sejarah dan senario kelahiran mazhab dan kumpulan yang bercanggah dengan akidah dan syariat Islam. Yang sudah berada dalam lipatan sejarah. Golongan ini juga akhirnya gagal memahami ideologi dan teori moden yang bercanggah dengan Islam. Sehingga terperangkap di dalamnya. Menjadikan mereka berilmu tetapi tidak fiqh. Berilmu tidak fiqh. Lantas gagal menunjukkan jalan kepada mereka. Sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din. Sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah jadikan dia fiqh, faham dalam perkara agama. Ada orang yang mengaji agama, berilmu tapi tidak fiqh. Jadi masalah. Ada juga kalangan ulama di luar sana yang tidak memahami kewajipan berjamaah dan menyertai jamaah yang memenuhi ciri-ciri parti yang menegakkan ajaran Allah, yang meneruskan pesaka para Rasul, yang berdakwah dan berpolitik. Mereka ini melupai pesanan Rasulullah SAW kepada Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu dalam memelihara diri dari mengikuti golongan yang menyahut ke neraka. Antara lain, hadis tersebut berbunyi, sabda Nabi SAW, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Qultu, fa'in lam yakun lahum jama'atun wala imam, qala fa'tazil tilkal firqa kullaha, walau an ta'adda bi asli syaratin, hatta yudhikakal maut, hatta yudhikakal maut, wa anta ala dhalik. Kamu hendaklah menyertai kumpulan umat Islam dan pemimpin mereka yang menyambung kerja Islam, berdakwah dan berpolitik. Huzaifah bertanya, sekiranya tidak ada kumpulan Islam dan pemimpinnya, sabda Rasulullah SAW, asingkan dirimu daripada kumpulan sesat itu, walaupun kamu terpaksa menggigit pangkal pokok atau mati dalam keadaan begitu. Oleh hal demikian, maka anggota dewan ulama mestilah berdepan dengan para ulama yang berdiam diri, yang sanggup menjadi syaitan bisu, melihat kemungkaran di hadapan mata, padahal sekurang-kurangnya mampu mencegah dengan lisan dan tulisan, tetapi sanggup termasuk dalam golongan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dalam kitab setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat menaklatinya, mengutuknya. Seterusnya, untuk berdepan dengan cabaran ini, maka dewan ulama perlu mengumpulkan beberapa banyak ahli supaya berjamaah bersama PAS atau menyokong PAS. Kerana mereka lah yang lebih wajib menunaikan tugas ini. Langkah dewan ulama mewujudkan staf ulama muda adalah sangat penting bagi memelihara dan melangsungkan perjuangan Islam yang berterusan. Dan mereka adalah pemimpin rakyat yang paling berpengaruh. Ahli-ahli dewan ulama yang berterusan bersama dengan masyarakat siang dan malam melalui kuliah pengajian ini hendaklah memahami uslub pengajian yang menyedarkan rakyat dengan kefahaman politik Islam dan pendekatan yang menarik, bukan hanya mengajar menyampaikan ilmu tanpa kesedaran terhadap bahaya pemikiran yang mereka hadapi. Inilah peranan para ulama yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.
mengapa tidak ada yang keluar dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk bertafakuh, mempelajari dan memahami agama, tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Peranan dana ulama juga perlu diperluas dengan melangkaui program kuliah yang menjadi kebiasaan kepada mendepani SU-SU yang memerlukan ulasan kalangan ulama, terutamanya yang menyentuh suasana semasa yang semakin hari semakin kompleks. Selain dari itu, seluruh ahli dewan ulama juga perlulah terus-menerus mempersiapkan diri mereka dengan ilmu pengurusan dan pentadbiran serta komunikasi kontemporari, supaya kehadiran mereka dalam masyarakat dan kerajaan yang kita pimpin itu dapat menghasilkan macam natijah yang baik. Kepada Dewan Pemuda, generasi muda adalah harapan umat, menjadi pewaris kesinambungan perjuangan dan tenaga terpenting. Mereka juga menjadi sasaran musuh. UMNO Barisan Nasional lebih suka kalau generasi ini dalam keadaan leka, jahil, miskin dan menganggur, supaya mudah menjadi penyokong mereka, sekurang-kurangnya sekadar menjadi tukang sorak walaupun kampung tergadai. Perubahan secara demokrasi terkini boleh berlaku dengan perubahan undi penentu. Sebahagian pengundi baru adalah daripada kalangan muda. Golongan ini mempunyai jumlah besar dan menjadi undi penentu dalam pilihan raya akan datang. Maka Dewan Pemuda hendaklah memainkan peranan mereka mendekati golongan ini dengan berbagai-bagai kegiatan yang dapat mendekatkan diri dan menyelamatkan mereka daripada arus politik kemusnahan yang dibawa oleh UMNO Barisan Nasional, dengan sengaja membiarkan golongan muda menjadi sasaran hiburan yang melekakan, menjadi penganggur dan terbiar, bahkan menjadi golongan miskin dan menganggur dengan tujuan semata-mata mudah menjadi mangsa politik wang. Peranan pemuda hendaklah dengan cara menjinakkan, bukan meliarkan, dengan bahasa menarik dan mudah dipaham, cara yang menghidup dan meriah, sesuai dengan sifat golongan muda yang cerdas, sihat dan bersemangat, supaya sifat itu dimanfaatkan untuk menyelamatkan masa depan mereka dengan menyelamatkan negara melalui perubahan Islam. Penubuhan Akademi Kepimpinan Pemuda yang sudah melangkaui 6 tahun juga